Kau tidak apa-apa? Tidak. Ayo. Ayo. Sekarang kita jadi buronan. Pasukan Kaisar tidak akan berhenti mengejar kita. Tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Sejauh mungkin. Kemana saja kalau perlu kita harus meninggalkan negeri ini. Mengapa kakak kau tidak membantu kita? Kita harus mengerti kedudukannya, Mai. Tidak mungkin dia menentang perintah Kaisar. Tidak mungkin. Kakak kau seorang panglima yang setia pada Kaisar, Mei. Kasihan, kakak kau jadi serba salah. Dia terjepit di tengah-tengah. Antara tugas negara dan kepentingan keluarganya. Tapi aku yakin, dia akan bisa mengatasinya. Lalu kita akan pergi kemana, Kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini, ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju laut selatan. Dari sana, kita bisa berlayar ke negeri Sipu. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mai. Kita pasti kembali. Mesin! Mesin!
Kamu jangan serakah begitu, Marake. Aku yang pertama kali menemukan wanita itu. Lalu, mau apa? Hukumnya, aku yang berhak memiliki. Kalahkan aku dulu, baru perempuan itu jadi milikmu. Ayo, hitung-hitung kita latihan. Mesin! Mesin! Ambil dia untukmu. Jadi? Perempuan itu milikmu. Jadikanlah istri untuk memperbaiki keturunan. Aku butuh uang, Ke. Aku mau jual saja perempuan itu. Gagasan yang bagus. Aku kenal sama orang yang pasti mau. Rakyat Dukut, dia mata keranjang. Di mana rumahnya? Agak jauh dari sini. Di desa Jongan. Kau tunggu di sini. Aku akan memanggil Aki Gumbrek. Di mana perempuan itu kau sembunyikan? Jangan khawatir. Ada di dalam goa. Jangan terlalu lama langkir. Iya. Maaf, Paman. Marake. Mau apa kau orang asing? Aku datang dari jauh, dari Tiongkok. Kapalku kena badai dan tenggelam. Dia istriku. Enak saja. Aku yang menemukan dia di pantai. Dan siapapun menjadi pemilik dari barang temuannya. Dia bukan barang, Paman. Dia benar-benar istriku. Tidak peduli. Pokoknya dia sudah menjadi milikku. Akan kubunuh siapa saja yang berani menyentuh istriku.
Pedang itu harus jadi milikku. Kemana pendekar asing itu pergi? Kami tidak tahu, Kakang. Aku yakin pasti belum jauh dari Njaban. Mungkin dia termasuk korban kapal Cina yang terkena badai. Dari mana kau tahu ada kapal Cina yang terkena badai? Kami menemukan seorang gadis berkulit kuning, sama dengan pendekar itu, terdampar di pantai dekat Pelabuhan Tuban. Mana perempuan itu? Lari, Kakang. Jangan bohong. Aku tidak tertarik dengan perempuan asing itu. Paling tidak, dia bisa kupakai untuk mendapatkan pedang itu. Kami akan berusaha untuk mendapatkan pedang itu, Kakang. Aku akan membawakan pedang milik pendekar asing itu untuk Kakang. Tidak usah mencari perempuan itu. Seperti apa orangnya, Merakeh? Coba cari dulu di sekitar daerah sini. Tuan boleh menginap di sini, dan Tuan boleh membayar bila Tuan sudah mempunyai uang. Terima kasih. Saya akan balas semua kebaikan Tuan. Iya. Pacar jagoan dari desa Njaban. Tolonglah. Saya mau dibunuh. Tidak ada orang. Kurantil. Kau jangan ikut campur dengan urusanku, orang tua. Kau berhasil, Kurantil. Kamu, Langkir. Sampai kaget. Saya bawakan. Kelihatannya berat sekali. Jangan. Masa kamu tidak percaya dengan saya? Kita kan sama-sama anak buah Medangkuhan. Kecuali kau ada maksud tertentu. Apa maksudmu? Ya, siapapun tahu. Kau adik kandung Pak Keling. Dan Pak Keling adalah musuh besar kakak Medangkuhan. Siapapun tahu. Aku mencintai kakak Medangkuhan. Lebih dari siapapun. Aku berhak mencurigai kamu. Karena aku juga anak buah kakak Medangkuhan. Nih, bawa. Ada apa, Langkir? Kau melihat sendiri bagaimana hebatnya pedang ini. Iya kan, Merakeh? Kau melakukan tugasmu dengan baik, Rantil. Iya, dan sangat tidak masuk akal kalau pemegang pedang ini mau menyerahkannya pada orang lain. Jangan coba-coba, Langkir. Kau bisa dihajar oleh Kakang Medangkuhan. Langkir, tugas kita hanya mengawasi Kurantil. Kau jangan nakal. Dengan pedang ini, aku akan menjadi pendekar. Pilih tanding. Langkir, kembalikan pedang itu. Hanya Kakang Medangkuhan yang pantas untuk memilikinya. Diam! Awas!
semua milikku dirampok. Istriku, pedangku. Kami tidak punya niat buruk di sini. Maaf, Tuan pernah menyebut orang yang membawa lari istri Tuan. Orangnya sudah tua, punya jenggot. Saya dengar orang memanggil dia Aki. Aki. Wah, saya lupa. Dia tukang obat. Oh, mungkin Aki Gumbrek. Langkir tidak mampu menahan kekuatan dalam dari isi pedang itu, Kang. Saya melihat sendiri, urat-urat darahnya pecah. Pegang. Baik. Dengan pedang ini, seluruh daerah Tuban akan kukuasai, termasuk Pongking. Kakang, kau sudah berjanji tidak akan berseteru lagi dengan Kakang Pakeling. Siapapun yang tidak patuh pada kekuasaanku, akan kuhabisi dia. Termasuk kakakmu, Pakeling. Selama ini, dia telah meremehkan aku. Aki Gumbrek. Ki, ini aku, Lumpang. Dia orangnya yang membawa lari istri saya ketika saya bertarung melawan dua pendekar itu. Aki, ini tamuku, minta aku antar ke rumahmu. Karena katanya, Aki yang membawa lari istrinya. Ya, aku yang menolongnya. Membebaskan nadinya dari totokan yang telah dilakukannya sendiri. Kalau saja lewat setengah hari, bisa tewas dia. Di mana dia sekarang? Mesin, lihat siapa yang datang. Mesin, Mesin. Jangan mempermainkan aku, orang tua. Sabar, tunggu dulu. Tadi memang betul-betul di sini. Sumpah. Jangan-jangan, Aki. Aki, kau sudah datang? Mesin.
Kakak. Messi. Tugasmu akan berat, anak muda. Kalau memang benar cerita si Lumpang, bahwa si wanita itu adalah kekasih Medangkungan, maka kalian akan berhadapan dengan seorang pendekar yang sudah cukup pilih tanding. Pedang itu akan membahayakan siapapun yang memegangnya. Apalagi kalau tenaga dalamnya masih tanggung. Besok pagi, mungkin kami sudah harus pergi. Semua kebaikan Aki tidak akan kami lupakan. Mudah-mudahan umurku masih panjang. Hingga kita bisa bertemu lagi. Aku sangat senang berteman dengan kalian. Oh, jangan lakukan, Kakak. Aku mohon. Kakang Pakeling bukan tandinganmu. Dengar, perempuan. Pakeling akan kulibas dengan pedang pusaka ini. Dia telah berhutang nyawa ayahku. Dan perlu kau tahu, aku sudah bosan dengan kamu. Kau tetap adik musuh bebuyutanku. Jadi, aku kau jadikan sebagai tameng, Kakang. Supaya Kakang Pakeling tidak membunuhmu. Busuk kamu, Kakang. Binatang kamu. Setan alas. Dari dulu seharusnya bajingan itu sudah mampus. Hanya karena rengekanmu, maka terpaksa kutangguhkan. Sekarang dia berani meludahku. Menantangku. Entah dewa mana yang telah menjadi gurunya. Dia memiliki pedang yang sangat ampuh. Mungkin tidak ada pusaka manapun yang mampu menandinginya. Gurantil. Akan kubawakan kemari kepala kekasihmu yang telah mempermainkanmu. Perempuan itu mencuri pedangku. Mana pedangku? Ampun, Tuan. Saya memang mencari Tuan. Sebab pedang itu akan dipakai oleh Kakang Medangkungan untuk membunuh kakak saya sendiri. Bohong. Sumpah, Tuan. Memang tadinya saya kira dengan menyerahkan pedang Tuan, maka cinta Kakang Medangkungan akan semakin mesra pada saya. Ternyata sebaliknya. Di mana dia sekarang? Mereka akan bertarung di Bukit Mbabar. Kau sudah siap, Pak Keling? Kau yang harus siap, Medangkungan. Tanah Mbabar ini sudah siap untuk menampung darahmu. Thank you.
Saraf-sarafnya akan pulih dalam tempo 3 pekan. Selama itu, dia tidak boleh menggunakan tenaga dalam. Jantungnya bisa hancur. Rawat kekasihmu dengan baik. Terima kasih. Tuhan telah menolong kekasih saya. Siapa mereka, Rantil? Pendekar dari seberang. Dia pemilik pedang pusaka itu. Maaf, saya mengganggu. Boleh kami menginap di sini? Saya tidak punya kamar dan cuma ada di Panreyot. Tidak apa-apa. Kami hanya butuh tempat untuk istirahat. Kami dalam perjalanan jauh. Silakan kalau kalian mau. Silakan. Kau yakin Raki Dekut pasti mau? Untuk urusan wanita, dia selalu pilih-pilih. Pokoknya saya yakin tidak akan gagal. Cantik, Puye. Apalagi dia perempuan asing, hidungnya mancung, dan kulitnya kuning rangsat. Bir, lelaki yang kau bilang tadi? Dia seperti bukan bangsa kita. Aku yakin dalam 2 jurus, kau pasti bisa melibasnya. Ada apa? Negeri ini benar-benar indah, mengingatkan aku pada Bukit Tian Kong San yang sejuk. Aku jadi ingat ayah. Kita istirahat dulu, Mai. Enak sekali istirahat di sini. Masih belum nampak ada desa di sekitar tempat ini. Lihat,
Rupanya Dewa masih sayang pada kita. Tapi kelihatannya bukan kampung. Ayo, kita ke sana. Selamat siang. Apakah Nona... Aku memanggang 3 ekor ayam hutan. Kalau kalian lapar, silakan ambil. Terima kasih banyak. Nona baik sekali. Kalian tidak akan menemukan desa sampai setengah hari perjalanan. Nona tahu tujuan kami? Kalian pasti akan ke desa Tebu. Sebab arah kalian ke sana. Dan Bukit Serumbung adalah perbatasan desa Tebu dengan Pongging. Nona benar-benar menguasai daerah ini. Kalau kalian lapar, kalian bisa berburu ayam hutan ataupun kancil di hutan ini. Selamat tinggal. Nona, terima kasih atas kebaikanmu. Aku yakin, dia bukan orang sembarangan. Kau benar, Mei. Lihat cara dia menyapa kita. Tanpa melihat sama sekali.